gawat. Prabowo dan TNI diminta turun tangan. Cek roket Cina di Kalteng. Sejumlah serpihan benda yang diduga roket milik Cina ditemukan warga bernama Arfandi saat sedang memancing bersama keluarganya di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Anggota Komisi 1 DPR, Willy Aditya, meminta aparat kepolisian dan TNI segera mendalami temuan ini agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Komisi 1 meminta Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto, TNI, dan aparat pertahanan keamanan lainnya turut serta dalam investigasi yang dilakukan kepolisian agar peristiwa ini dapat dijelaskan secara terang benderang, kata Willy saat dihubungi Rabu 6 Januari 2021. Politikus Partai Nasdem ini berpendapat investigasi penting dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas. Isu soal logo bintang lalu label CNSA di salah satu bagian serpihan yang ditemukan akan terus menjadi pertanyaan publik. Bisa bermakna sangat banyak. Karena itu, menunggu hasil investigasi adalah hal yang tepat dilakukan publik, ujarnya. Menurutnya, sampai ada kejelasan dari mana serpihan berlogo bintang tersebut diperoleh, sebaiknya publik diedukasi dengan hal-hal yang lebih positif. Boleh jadi, serpihan tersebut terombang-ambing di lautan hingga bisa masuk Indonesia. Atau, serpihan tersebut bisa jadi bersumber dari perangkat yang dipakai oleh pihak Indonesia sendiri. Atau, kemungkinan lainnya. Masih terlalu banyak kemungkinannya. Biarkan kepolisian melakukan investigasi terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah Sea Glider, kini puing roket Cina. DPR meminta Prabowo jangan sampai kecolongan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, meminta TNI, Polri melakukan investigasi atas temuan puing roket yang diduga milik Cina oleh warga di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Puing ini mengindikasikan sebuah insiden telah terjadi pada pesawat tersebut. Apalagi ada sisa-sisa kebakaran di beberapa elemen yang ditemukan. Jadi, kita memang harus menunggu kepastian hasil investigasi forensik kepolisian setempat. Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, selain Kementerian Luar Negeri melakukan konfirmasi dengan pemerintah RRC terkait temuan puing-puing pesawat ini. Karena di puing pesawat tersebut ditemukan logo Cina, National Space Administration, CNSA. Maka, Kemlu harus membuka komunikasi dengan Kedubes RRC untuk memastikan apakah logo CNSA itu merupakan logo resmi lembaga negara milik pemerintah RRC. Lalu, meminta penjelasan mengapa ada puing tersebut di Kalimantan Tengah. Sambil menunggu hasil investigasi dan komunikasi dengan pihak RRC, Farhan meminta semua menyikapi temuan serpihan pesawat ini dengan bijak. Kita harus bijak menyikapi dengan tidak melakukan reaksi yang tidak perlu kepada pemerintah RRC sebelum semuanya clear. Namun, komunikasi dengan mereka harus dilakukan dengan transparan agar tidak memancing berbagai spekulasi, tuturnya. Selain itu, kepada pemerintah, selain melakukan investigasi, ia mendorong lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas penerbangan di Indonesia dan TNI AU untuk menjelaskan temuan ini serta fenomenanya penemuan puing pesawat ini. Jangan sampai kita kecolongan, karena dalam jangka waktu singkat ini, tiba-tiba kita menemukan benda-benda janggal yang terindikasi milik asing yang masuk wilayah Indonesia, katanya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, kenapa 8 tak beri peringatan? Benda buatan manusia berukuran sekitar 3x4 meter jatuh di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, hari Selasa. Setelah diselidiki, benda tersebut merupakan sampah antariksa yang berhubungan dengan roket Changzheng atau Long March milik Cina yang digunakan untuk meluncurkan satelit Beidou 3 IGSO 3 pada 4 November 2019.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, di bagian badan serpihan benda tersebut terdapat logo dan tulisan CNSA, China National Space Administration, yaitu Badan Antariksa Nasional Republik Rakyat Tiongkok yang bertanggung jawab untuk program ruang angkasa. Kata Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Rabu 6 Januari. Ini adalah benda buatan manusia karena terbuat dari fiber, honeycomb aluminium atau sejenis plat aluminium. Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, Thomas Jamaluddin mengatakan, benda tersebut terindikasi sebagai sampah antariksa milik Cina. Indikasi kuat mengarah pada sampah antariksa bekas roket CZ-3B. Mungkin materialnya yang tak tahan panas. Ada bagian yang tampak terbakar, misalnya logo CNSA. Setidaknya, belum ada argumentasi lain selain sampah antariksa, kata Thomas saat dihubungi kompas.com. Jadi, kenapa tak ada peringatan? Peneliti Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional LAPAN, Roram Priyatikno, mengatakan, jika memang benar dugaan benda tersebut adalah bagian dari roket Long March yang diluncurkan November 2019, objek itu sebenarnya sudah terindikasi dan terus dipantau orbitnya hingga awal Januari 2021. Objek tersebut tercatat dengan nomor 44710 dengan katalog NORAD, North American Aerospace Defense Command, kata Rorom kepada Kompas.com Kamis 7 Januari. Dia menjelaskan, hampir semua objek dalam katalog NORAD terbuka untuk publik dalam rangka meningkatkan space situational awareness. LAPAN mengoperasikan sistem pemantauan orbit.science.lapan.go.id dan sistem tersebut mendeteksi adanya CZ-3B yang melintas di atas Laut Jawa pada tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, imbu dia. Namun, diakui Roron, sistem yang dimiliki LAPAN belum dapat memperhitungkan resiko dan bahaya secara akurat, sehingga LAPAN mendeteksi benda tersebut melintasi Indonesia pada Senin 4 Januari 2021. LAPAN tidak dapat memastikan dan tidak dapat mengeluarkan peringatan resiko kepada masyarakat. Namun, sistem kami belum mengetahui ukuran dan massa dari objek tersebut, sehingga perhitungan resiko bahaya pun belum dapat dilakukan secara akurat, ungkapnya. Dia melanjutkan, biasanya ada peringatan dari negara pemilik bila terdapat bekas satelit atau sampah antariksa berukuran dan bermassa besar yang akan jatuh dan berpotensi bahaya, misalnya dengan potensi korban jiwa 1 banding 10.000 atau lebih. Atas dasar peringatan tersebut, pengamat dan pemantau intensif dilakukan oleh LAPAN. Hal ini pernah terjadi saat Tiangong 1 jatuh pada awal tahun 2018. Bagaimana menurut pendapat Anda?